Oke, kawan-kawan. Sekarang kita bersihkan dulu getah kulit yang melekat pada si Ciblek Legend ini. Karena kalau tidak dibersihkan nanti bisa kesulitan dia di alam bebas, ya kan? Nempel di pohon, nggak bisa terbang lagi karena ada, masih ada kulitnya. Oke, biar kita keringkan dulu sebentar ya. Masukkan dulu ke sangkar keramat. Ini sangkar keramat namanya. Sip, kita jemur sebentar kawan ya. Waktunya untuk rilis ke lapangan. Kawan-kawan, ini burung Ciblek Legend yang kita pikat dari pagi, ya kan? Oke, udah stabil. Tadi saya udah kasih jangkrik beberapa ekor dimakan sama dia, dan dia pun kayak udah segar ini. Jadi sekarang kita lepaskan, ya kan? Biar nggak sunyi belakang rumah kita. Oke, kawan-kawan. Okay.